Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel aku, Nia. Oke guys, video kali ini aku mau Shopee haul unboxing room decor yang pastinya murah karena lagi diskon guys. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, boleh dong minta like-nya dulu. Udah subscribe dan share ke semua media sosial yang kalian punya, aktifkan bel notifikasinya agar kalian tidak lupa lagi. Follow juga Instagram aku di sini, di deskripsi video. Di follow-nya guys, oke? Okay? Thank you. Oh iya guys, aku juga mau ngasih info ke kalian. Shopee 44 Mega Shopping Day mulai dari tanggal 1 April sampai dengan 4 April 2021. Jangan sampai kelewatan hari puncak Shopee 44 Mega Shopping Day. Bakalan ada COD gratis ongkir Rp 0, serba 1000, dan diskon sampai dengan 99%. Info lebih lanjut, cek link di deskripsi box ya. Pokoknya banyak banget diskon-diskonnya. Main banget kan? Dan ini dia guys, paket home decornya. Ini ada di satu toko ya, semuanya satu toko. Nah untuk nama tokonya, ini home underscore project. Nanti aku tulis linknya di deskripsi box. Ini udah star seller, jadi pastinya amanah. Dan ini tokonya di kota Tangerang. Oke guys, tanpa berlama-lama kita unboxing aja, itu berat banget. Ini udah aku buka. Wah. Oke guys, kita review dari barang yang pertama. Ini aku beli wall decor hiasan dinding kamar poster estetik gaya boho chic panjang dinding. Ini harganya dari 9.700 sampai dengan 10.900. Aku pilih 5 biji gitu ya guys ya. Dan harganya tuh yang paling mahal 9.900. Nah guys, ini dia wall decornya. Aku beli 5 kayak gini. Untuk ukurannya dia itu 15x30 cm. Dan dia tuh punya ketebalan 6 mili. Untuk bahannya dia tuh bahan MDF. Tuh kalian lihat aja print-printannya bagus ya, nggak ada burem-burem kayak gimana. Pokoknya mantap. Terus di sini ada cantolannya. Jadi kalau misalnya dipajang tinggal dipaku aja deh. Jadi gampang banget. Wall decor yang kedua, ini aku varian boho 4 ya, harganya 9.700-an sama ya bahannya juga waterproof gitu. Terus ini yang ketiga, ini kodenya yang boho 08 ya guys. Tuh sama harganya 9.900. Dan yang keempat ini kode boho 07 ya, tuh cantik banget ya kata-katanya, sama ya ini juga bahannya dan ukurannya. Terus yang terakhir wall decor dengan kode boho 09, harganya 9.900 sama ya bahan dan ukurannya. Nah untuk print-printannya dia tuh bahannya tuh bahan waterproof. Terus tulisannya juga bagus ya guys. Tuh warnanya juga cantik, pastel-pastel gemes kayak gini. Wah ini bakalan cantik kalau ngehiasin kamar tuh guys. Terus dia tuh bahannya tuh kayak mudah dibersihkan ya, meskipun ada air tuh nggak akan basah gitu, karena dia tuh bahannya waterproof kayak gini tuh. Cantik banget. Next produk selanjutnya ini ada rak display pajangan rak dinding, rak vintage WP, rak taman. Harganya lagi diskon dari 26.000 jadi 17.900. Dan ini dia tuh, ini dikardusin lagi kayak gini, gemoy ya guys ya, packagingnya mantap. Mari kita unboxing. Nah guys, ini dia rak dindingnya, lagi aku unboxing gitu, mau aku rakit nih. Ini mantap sih packagingnya. Nah ini tuh ya warnanya itu warna putih. Terus materialnya WPC. WPC itu wood plastic composite gitu ya guys ya. Untuk ukurannya dia tuh 22,5 cm dikali 21,5 cm dikali 15 cm. Nah ini tuh bisa banget dipakai buat taruh modem wifi, taruh hiasan tanaman, ataupun display meja pesta booth gitu ya guys ya. Bisa juga ini digantung di kamar, ruang tamu, ataupun di kamar mandi. Dan dia tuh anti air ya bun, karena dia tuh dari plastik gitu tuh. Mantep gak? Cantik banget sih ini menghiasi kamar kita. Wuh lala. Next produk
selanjutnya ini ada 4 pen ballpoint remote handphone DIY Gajah. Harganya juga lagi diskon dari Rp20.000 jadi Rp10.600 aja. Dan ini dia tuh di packagingnya kayak gini. Mari kita unboxing aja. Nah guys, kita unboxing dulu. Ini dia rak bentuk gajah ya, buat pensil dan bisa buat gagang HP juga guys ya. Sandaran handphone juga, mantep lah. Ini bahannya bahan WPC ya, ukurannya 18 cm kali 10 cm kali 8 cm. Ini lihat, mantep kan, bisa taruh HP, bisa sambil nonton. Dan aku udah masukin pensil-pensil aku, pulpen-pulpen aku, mantep gak sih guys tuh. Kokoh banget, ini lucu bentuknya juga gajah, wajib punya sih. Dan harganya cuma 10 ribuan. Link produk di deskripsi box ya, klik aja. Mantep sih guys tuh, taram. Next produk selanjutnya ini rak sudut ruang tamu minimalis susun 3 piece, ukuran panjang dinding bingkai foto pot. Harganya lagi diskon dari Rp50.000 jadi Rp28.800. Dan ini dia taram, sama ya, ini juga di packagingnya mantep tuh. Kita buka aja ya bun. Nah ini dia tuh rak sudutnya, kita unboxing. Nah guys, ini dia rak susun satu set isinya 3 pieces. Harganya ini worth it banget sih menurut aku. Dan warnanya itu warna putih. Untuk bahannya ini sama ya, WPC, wood plastic composite. Nah ini udah ada baut-bautnya, jadi tinggal dipasang aja tuh. Bautnya banyak banget ya, jadi aman deh lah, nggak akan kekurangan. Nih aku mau liatin baut-bautnya tuh, mantap ya guys, nggak ada yang cacat atau gimana gitu. Dan ini tuh si rak susunnya ukurannya 22 x 22 cm tuh. Ini kokoh banget sih guys, dan pastinya tahan air. Ini worth it sih dengan harga segini. Apalagi kalau udah dipasang pastinya cantik banget, menghiasi dinding rumah kita. Mantep ya bun tuh, cucu meong. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Jangan lupa untuk like this video, comment and subscribe, dan share ke semua media sosial yang kalian punya. See you on the next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you yang udah nonton. Sampai jumpa lagi.